kancaku iki ora ning Bandung kok ben. Apa? Oke. Kita bersama lagi, inilah posisi mau pulang kita dari Semarang. Inilah posisi di tempat oleh-oleh, di sisi kiri ada penjual bermacam klenik-klenik termasuk ake-ake. Yang sebelah kanan berbagai macam termasuk pakaian, kaos, dan banyak lagi oleh-oleh. Kemudian sebegini Pak G, jangan lupa Pak, sakarnya begini Pak G. Inilah sang penjual Mbak Devi. Lagi milih-milih akeknya teman-teman. Inilah sudah mulai sore dari gua Gong, khususnya Patu Gong. Gua Gong. Inilah kalau perjalanan keluar. Kita ikutin terus sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mbak E malu-malu. Siapa Mbak? Kurang gede. Jadi sama Mbak siapa? Oh, Mbak Sri. Sri jualan ake dari mana saja ini, Mbak? Dari mungkin dari Arab, mungkin dari mana? Beli, Mbak. Ayo inilah yang namanya Mbak Sri. Wah, juga jualan kaos. Inilah Mbak Devi yang dari tadi di Glo. Kita lanjutkan pulang. Ini teman-teman saya juga.
aksesoris-aksesoris yang dijual di tempat. Masih suasana di lokasi Candi Gong. Jadi bagong bu di ibu-ibunya yang masih jualan aksesoris. Dari atas sampai bawah, yaitu Buah Gong Pacitan. Inilah tempat parkir di suasana masih wilayah wisata yang terpampang yang disediakan pemerintah Kota Pacitan khususnya. Nah, itu masuk orang tersebut. Ini banyak orang yang masih berfoto-foto dari gambar. Nah, selamat datang jangan lupa subscribe dan komen dan
luar, di luar wisata. Buah kong. Inilah perjalanan turun dari loh. Ayo mereka masih besar lah. Lagi kebablasan lah, kini masa mundur nih aku ini. Like and comment.